Semenjak Boboiboy The Movie kedua, karakter Boboiboy sudah semakin kuat dan cerdas. Bukan tanpa alasan, Boboiboy yang semula lebih mengandalkan kuasanya dengan berpecah, dia kini lebih suka menggabungkannya dan menciptakan fusion baru. Dengan kuasa fusionnya yang memiliki ability unik, ternyata ada fusion yang kekuatannya itu overpower banget. Sampai-sampai bisa membuat lawannya terhempas keluar angkasa loh. Sejauh ini baru ada 6 fusion elemental yang sudah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Monster, yaitu Frost Fire, Supra, Glacier, Sori, Gentar, dan Sopan. Kira-kira elemental fusion mana yang paling kuat? Biar gak penasaran lagi pada konten kita kali ini, kita akan urutkan elemental fusion Boboiboy dari yang terlemah sampai yang terkuat. Tapi sebelum itu aku sarankan sebaiknya kamu siapkan dulu cemilannya dan like dulu videonya bersama aku di kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Di urutan ke-6 atau yang paling lemah ada fusion gentar, yaitu gabungan antara gempa dan halilintar. Fusion gentar ini mungkin sedikit unik dari fusion lainnya karena mekanisme kekuatan yang rumit, di mana saat pertama kali muncul, Boboiboy gentar ini sulit untuk mengeluarkan kekuatan. Bukan tanpa alasan, itu dikarenakan Boboiboy gentar ini memiliki kemampuan untuk menyerap segala jenis serangan sebelum bisa mengeluarkan kekuatannya. Ya, secara simpelnya itu mirip dengan batu baterai. Setelah gentar menyerap energi, Boboiboy bisa menggunakan kuasa elektromagnetik yang bisa dia gunakan untuk mengendalikan berbagai benda yang terbuat dari logam. Bahkan, Boboiboy gentar bisa menciptakan golem gentar yang terbuat dari besi. Namun dengan kekuatan yang harus dicas terlebih dahulu, sepertinya gentar ini tidak cocok untuk digunakan dalam serangan jarak dekat. Di urutan ke-5, fusion Glacier merupakan gabungan dari elemental gempa dan ice. Fusion Boboiboy Glacier ini tampil perdana di Boboiboy The Movie kedua saat melawan Retaka. Sebenarnya fusion Glacier ini merupakan tipe bertahan mirip dengan gempa. Namun selain itu, ability yang dimilikinya pun tak bisa dibilang lemah. Bahkan dengan fusion ini, Boboiboy mampu membekukan daratan dengan cepat. Selain itu, Boboiboy Glacier juga bisa memanggil Gargantua Ice untuk menahan bendungan air. Jadi bisa dibilang untuk fusion Glacier ini lebih cocok untuk bertahan dibandingkan untuk menyerang. Di urutan ke-4 ada fusion Frost Fire. Seperti fusion Glacier, Boboiboy Frost Fire juga tampil perdana di Boboiboy The Movie kedua. Bahkan menjadi elemental fusion pertama yang diciptakan oleh Boboiboy. Salah satu keunikan dari elemental Frost Fire ini yaitu konsep elemental yang saling bertolak belakang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Frost Fire ini merupakan gabungan dari Blaze dan Ice. Sementara untuk kekuatannya, Boboiboy Frost Fire unggul dalam serangan jarak dekat dan jauh. Saat menghadapi musuh dalam jarak dekat, Boboiboy menggunakan teknik bela diri yang diajarkan oleh Tokasa, dan untuk serangan jarak jauhnya, ia menggunakan panah api dan ice dengan tingkat akurasi yang baik. Di urutan ketiga, Boboiboy Sori. Pertama kali tampil di Boboiboy Galaxy Arc Sori, elemental yang satu ini unik sekali karena merupakan gabungan dari solar dan duri yang kemungkinan si monster mengambil referensi dari proses fotosintesis. Keunikan lainnya, Boboiboy Sori menggunakan senjata sebuah durian, dan dengan durian tersebut juga, Sori bisa menciptakan sebuah tumbuhan bunga durian yang bisa digunakan sebagai tembakan yang begitu dahsyat dengan julukan tembakan Sori berduri dan dapat menghempaskan musuhnya sampai luar angkasa. Walaupun karakternya sangat lucu seperti Boboiboy Duri yang membuat Sori selalu meminta maaf terlebih dahulu sebelum menyerang musuhnya. Di urutan kedua ada fusion Sopan. Pertama kali tampil di komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu ke-20, Boboiboy Sopan menjadi elemental dengan penampilan yang jauh berbeda dari fusion lainnya.
Bukan tanpa alasan, jika diperhatikan Boboiboy Sopan menjadi elemental satu-satunya yang menggunakan ikat kepala. Merupakan gabungan dari Solar dan Taufan, kemampuan yang dimilikinya juga unik, di mana untuk menyelesaikan masalah, Boboiboy Sopan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara yang baik-baik dengan menggunakan kipas yang bisa menghembuskan angin sepoi-sepoi sehingga kepala menjadi dingin. Yang kedua, dengan cara baku hantam. Kekuatan dari Boboiboy Sopan bisa bergerak sangat cepat hingga Boboiboy bisa melakukan berbagai serangan dalam satu waktu. Kelemahan dari Sopan terletak pada kipas Sopan, yang mana kipas tersebut mungkin tidak akan berpengaruh terhadap benda mati ataupun robot. Dan di urutan pertama, elemental fusion paling kuat adalah Boboiboy Supra. Seperti Glacier dan Frost Fire, Boboiboy Supra juga tampil perdana di Boboiboy The Movie kedua. Merupakan gabungan dari elemental solar dan halilintar, Boboiboy Supra menjadi elemental fusion paling kuat saat ini. Untuk kekuatannya sendiri, Supra ini sudah overpower banget dalam pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Untuk jarak dekatnya sendiri, Boboiboy Supra bisa menggunakan pedang sabit Supra dengan ditambah kecepatan yang luar biasa yang membuat setiap serangannya sangat mematikan. Sementara untuk serangan jarak jauhnya, Boboiboy Supra bisa menggunakan cincin Supra yang bisa menembakkan energi cahaya dan halilintar yang sangat besar dan bahkan mampu untuk menghempaskan musuhnya sampai ke luar angkasa. Baiklah, itu dia urutan fusion terlemah sampai terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Jika kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Sebelum aku pamit undur diri, bantu aku dengan cara like dan subscribe channel sederhana ini. Oke, terima kasih bersama aku di Kuasa Ini lagi. See you next video. Bye-bye.